Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di Cebong di channel gue Bit Moto Vlog. Dan selamat pagi semuanya. Jadi di video kali ini gue lagi San Mori tapi sendokir. Dan di jalan sih udah ada anak-anak. Wanjay. Udah ada anak-anak montai moto vlog ya, pengikutnya. Cuman ini gak tahu gue udah jalan atau belum. Tadi sih pas gue WA katanya udah deket, cuman kayaknya sih udah duluan. Tapi nggak tau lah, kita nanti lihat aja. Gue mau berangkat. Kalau udah duluan biasanya kesusul sih sama gue. Kalau nggak kesusul ya nanti gue tungguin lah. Nanti gue sambung lagi kalau udah bareng sama si Asep. Aduh, akhirnya nih gue udah bareng si anak sama anak kampret. Tapi jalurnya ini malah ngambil jalur alternatif. Soalnya ya ini anak-anak gak mau bayar pintu. Sebenarnya sih gue tadinya mau lewat pintu, tapi ya gue ngikut aja sih. Ini gue juga udah sama si Asep. Cuman apa ya, ya mau gimana lagi. Meanwhile, aduh, lanjut lagi. Kampret ini. Jalan alternatif tetap aja bayar. Padahal gue kalau jalan pintu utama sebenarnya sih nggak bayar kalau sendiri-sendiri mah. Soalnya plat nomor juga kan gue udah orang Pangandaran. Tapi ya mau gimana lagi lah. Kita ya ikut-ikut aja sama mereka. What the hell? Ini yang ikut kayaknya hampir 100 motor nih, lumayan banyak juga. Jadi rencananya sih mau ke pantai mana ya? Aduh, langsung lah, burang. Thousand years later. Dan sekarang gue mau lanjut lagi ke apa? Ke finishnya acara San Mori sekarang ya, katanya sih ada sharing session sama game juga. Cuman kayaknya gue mepet mau gawe nanti jam 9. Ya gue gak bakal lama kayaknya. Langsung balik lagi. Ya ini juga belum sarapan ya. Gue lapar tau kayak gini gue gak berangkat anjir. Tapi bohong. Happy
Aduh, tahu gini gue kemarin gak nyuci motor, anjay. Cok. Tunggu dulu. Dan yuk. Dan Pangandaran sekarang alhamdulillah udah padat kembali ya, setelah dibebaskan. Untuk dulu kan sebelum dibebasin itu larangannya nggak diperbolehin selain daerah Jawa Barat ya. Sebenarnya sih gue agak gimana gitu, kenapa nggak boleh masuk, sedangkan ya wisatawan kan kasihan juga ya kalau yang dari jauh dilarang buat masuk. Mana perasaannya, cuy? Jauh-jauh. Kebetulan teman gue juga ada yang kerja di pintu masuk ya. Sebenarnya sih apa ya? Dia juga bingung. Kenapa cuman orang Jawa Barat doang yang bisa masuk? Mungkin ya ada alasan lain, gue juga kurang tahu. Dan sekarang COVID juga kayaknya warga udah bodo amat lah dengan COVID. Yang diharuskan pakai masker juga kan masih banyak tuh. Dan tadi malam katanya di Pangandaran juga ada yang ngomong ada razia masker, katanya nggak pakai masker didenda 100.000. Cuman ya sebanyak ya, cuman sekarang masih banyak tuh, rata-rata warga malah nggak pakai masker ya, cuman beberapa orang, yaitu juga mungkin yang sadar. Gue kira sih asyik pakai motor beatnya nih. Kalau pakai beatnya lucu nih. Ah, kotor-kotoran. Dan Pangandaran macet seperti biasa. Gue nggak tahu harus kayak gini. Ada bapak-bapak, guys. Ini mah yakin nih gue datang ke finish kayaknya langsung balik lagi nih mah. Gas. Anjir lah. Oh, paper juga. Aduh. Wey, ada Ignis. Ayo, gue tabrak dah. What the hell? Kamu parkirnya mana sih? Ah. Ayo. Ayo coy. Aduh. Wey, ada KTM deket. 2,5.
banget anjir. Kemarin-kemarin mah gak kayak gini. Kalian inget gak pas gue bikin video JJS sore? Itu sepinya minta ampun anjir. Pak. Lama amat, Pak. Ini mah asli padat. A few moments later. Oke, jadi alhamdulillah sekarang udah nyampe di finish. Dan ya, seperti inilah kondisi finishnya. Dan setelah susah payah lewatin jalur tikus, akhirnya bisa nyampe. Dan yang ikut sih ini kayaknya lebih dari 100 motor kayaknya. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue juga ya kayaknya mau istirahat dulu, sarapan dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu. Ya segitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka silahkan like, komen jika ada yang kamu tanyakan, share jika mungkin video ini bermanfaat. Gue Adi Cepung pamit, and sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.